Hai, jumpa lagi dengan Dapur Peri. Sekarang saya ingin memasak tumis-tumis cabai hijau yang enak dan sangat simpel sekali. Yang ingin tahu cara pembuatannya, mari simak videonya ya. Di sini untuk bahan utamanya ada cumi. Saya memakai cumi kecil yang sudah saya bersihkan di sini ya. Untuk bumbunya, di sini ada cabai hijau besar, cabai merah, tomat, bawang merah, jahe, daun jeruk, dan bawang putih. Langkah pertama, kita siapkan bumbu halusnya. Ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, jahe. Dan selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian kita haluskan. Kalau bumbunya sudah halus, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Dan kita siapkan irisan cabai hijau besar. Cabai hijau dipotong atau diiris menyerong. Dan cabai merah dipotong menyerong sama. Sesuai selera mau pakai berapa biji ya. Satu buah tomat dipotong kecil-kecil. Ini hasilnya setelah semua bumbu diiris, dan selanjutnya cumi dimasak di air yang mendidih, cukup 2 menit saja ya. Lalu kita angkat dan sisihkan. Panaskan minyak di wajan, lalu goreng bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Goreng bumbu sampai keemasan warnanya atau kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang sedap. Saat menggoreng bumbu, digoreng dengan api yang sedang. Masukkan bumbu iris. Selanjutnya diaduk-aduk agar tercampur dengan rata. Goreng bumbu atau cabenya sampai layu. Lalu masukkan cumi, diaduk-aduk agar tercampur rata cumi dengan bumbunya. Tambahkan sedikit kecap manis. Tambahkan air sebanyak 150 ml. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, cumi dimasak selama 5 menit sampai 8 menit. Tambahkan juga lada bubuk. Cuminya sudah matang, kita matikan apinya dan selanjutnya siap untuk disajikan di atas piring. Sangat enak dan sangat simpel sekali cara pembuatannya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba resep dari Dapur Peri.
dan nantikan video terbaru dari saya berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba ya.